Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang indah ini, kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat penting, yang sangat fundamental di tempat yang sangat strategik ini, yaitu acara penutupan PBAK UIN Aradiri tahun 2019. Selamat diri salam, marilah kita iringkan kehebat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berkisah tentang tempat yang pada hari ini kita laksanakan upacara penutupan yang luar biasa ini. Alhamdulillah Anda semua berada di sini, di tempat yang indah ini adalah Tugu Darussalam milik bersama UIN Aradiri, Universitas Syah Kuala dan Dayah Tinggi Pantai Hulu. Dengar baik-baik sejarah Tugu Darussalam dan sejarah Opelma Darussalam. Sengaja saya catat supaya yang saya sampaikan bukan karangan saya, tetapi punya referensi. Pada tahun 1957, dengar baik-baik, awal Provinsi Aceh terbentuk, para pemimpin pemerintahan Aceh antara lain adalah oleh Gubernur Aceh saat itu Bapak Profesor Ali Hasmi yang kemudian menjadi Rektor UIN Aradiri. Dan juga Lekol Samaun Gaharu, Mayor T. Hamzah, serta didukung oleh para cendekiawan, para ulama, dan para politisi lainnya, telah sepakat untuk meletakkan dasar bagi pembangunan pendidikan daerah Aceh yang bersumbu dan berpusat pada kampus Darussalam ini. Tanggal 21 April 1958 dibentuk Yayasan Dana Kesejahteraan Darussalam yang kemudian menjadi Yayasan Pembangunan Darussalam. Pada tanggal 29 Juni 1958, Daerah Istimewa Aceh membentuk komisi yang berencana menciptakan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Pada tanggal 17 Agustus 1958, dilangsungkannya upacara peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI Kiai Haji Muhammad Ilyas. Sampai kemudian dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung oleh Menteri P dan K, Profesor Dr. Priyono. Setahun kemudian, keinginan tersebut menjadi kenyataan. Opelma Darussalam secara resmi dibuka oleh Presiden RI Insinyur Soekarno. Hidup Rektor! Hidup Rektor! Itulah satu-satunya hardikda di Indonesia, hanya ada di Aceh, diperingati pada tanggal 2 September pada saat goresan tinta emas Darussalam dibukukan dan dituliskan pada saat itu. Nah,
lahirlah usia, lahirlah YN Araniri yang sekarang UIN Araniri dan Dayah Tinggi Pantikulu. Tiga lembaga pendidikan tinggi di sini. Baik. Ini sengaja saya baca, kalau ada yang tanya ini. Ini ada referensinya. Perhatikan baik-baik. Pada pembukaan dan peresmian Kopelma Darussalam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah Aceh adalah lambang iklim damai dan suasana persatuan hasil kerjasama antara rakyat Aceh dan para pemimpinnya. Goresan tenta emas di prasasti bisa kita saksikan hari ini membuktikan hal ini. Tekad bulat melahirkan perbuatan Darussalam menuju cita-cita. Baik. Sekarang ini adalah milestone pembangunan kembali pendidikan Aceh yang dimulai 1959 itu telah berusia 60 tahun. Setengah abad lebih 6 dasawarsa, suatu usia yang sudah dewasa. Mari bersikap dewasa. Mari bersikap dewasa. Oleh karena itu, mari kita bangun bersama kampus ini dengan penuh sinergi, bahu-membahu dengan aman dan damai, tanpa mengedepankan ego sektoral. Kopelma Darussalam yang di dalamnya berdiri tiga perguruan tinggi, yaitu Unsya, UIN Araniri, dan Dayah Tinggi Pantikulu, yang disebut jantung hati rakyat Aceh, harus menjadi simbol kekeluargaan dan kerekatan masyarakat Aceh. UIN Araniri adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kopelma Darussalam ini. Kita diberi hak sama-sama untuk menggunakan lapangan Tugu Darussalam yang kita cintai. Termasuk juga sama-sama dahulu membangun masjid. Kami dahulu juga. Karena itu hari ini alhamdulillah saudara juga sembahyang salat asar di masjid. Masjid Kopelma Darussalam. Saya atas nama pimpinan UIN Araniri dan segenap sepintas akademika semuanya, bersama para mahasiswa kami yang kami cintai dan banggakan, baik yang senior maupun yang junior, saya berharap kepada kalian semuanya dan juga para dosen, karyawan dan pimpinan YN bersikap santun dan kedepankan keteladanan sebagai dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup UIN Araniri. Hidup mahasiswa. Baik, dengar baik-baik, ananda tercinta, para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Kaum muda mahasiswaku, bangkitlah ikhwan, jangan menyerah menghadapi masa depanmu. Kaum muda, teruslah belajar, demi mimpimu dan demi mimpi negerimu. Hidup UIN Araniri, hidup mahasiswa, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, PBAK. UIN Araniri tahun 2019 dan resmi saya nyatakan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup UIN Araniri. Hidup. Hidup. Terima kasih. Ah.